anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Han Mumtaz atau yang biasa dipanggil Eril. Eril lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1999 di New York, Amerika Serikat. Ketika Eril lahir, Ridwan Kamil sedang menempuh pendidikan S2 di University of California, Berkeley. Eril sendiri merupakan putra pertama dari Ridwan Kamil dan istri Atalia Praratia. Dia memiliki adik perempuan bernama Kamilia Laetitia Azahra. Anak sulung Ridwan Kamil itu menempuh pendidikan SD dan SMP di Pondok Pesantren Darul Hikam Bandung. Dia menempuh pendidikan SMA di SMA N3 Bandung. Setelah lulus dari SMA N3 Bandung, Eril sekolah Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung. Dia terdaftar angkatan 2017. Kabar kurang menyenangkan datang dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pada Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022 putranya, Emeril Han Mumtaz atau Eril dilaporkan hilang setelah terseret arus Sungai Are, Bern, Swiss. Setelah 6 jam pencarian oleh tim SAR dan polisi Swiss, Eril belum juga ditemukan. Pencarian sempat dihentikan karena kondisi cuaca yang gelap. Hari ke-8 pencarian Eril, Ridwan Kamil putuskan pulang ke Indonesia untuk jalani tugas gubernur. Namun pencarian masih terus berlangsung. Kepolisian Bern menemukan jenazah diduga Eril pada Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022, pukul 6.50 waktu Swiss, pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, pada Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Berdasarkan hasil tes DNA yang dilakukan polisi Swiss, jenazah tersebut adalah Emeril Kan Mumtaz atau Eril Putra Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Jenazah almarhum diterbangkan dari Swiss pada Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022 pagi. Jenazah Eril tiba setelah melakukan perjalanan dari Swiss. Sementara itu, setelah ketibaan, dilakukan prosesi penyerahan jenazah oleh pihak Kemenlu kepada keluarga. Prosesi ini berlangsung sekitar 40 menit. Jenazah Emeril Kan Mumtaz atau Eril anak Ridwan Kamil dikebumikan di pemakaman keluarga daerah Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. Salam Pramuka. Saya Budi Waseso, selaku Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Mari sama-sama kita sukseskan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-11 tahun 2022 di Bumi Perkemahan Cibubur pada tanggal 14 sampai dengan 21 Agustus 2022. Ceria, berdedikasi dan berprestasi. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Menyerah meraih masa depan penuh makna.
Thank you.